Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau kontrol Mas Firman ke rumah sakit. Nah, karena Mas Firman sudah di rumah itu sudah hampir 10 hari ya, sekitar 1 mingguan lah. Dan obatnya juga sudah hampir habis. Jadi hari ini kita mau antar Mas Firman ke rumah sakit untuk kontrol bersama dokter. Nah, kebetulan kita juga nanti akan bawa pihak keluarga biar pihak keluarga pun tahu perkembangan Mas Firman seperti apa. Dan biar lebih memperhatikan lagi Mas Firman untuk lebih baik ke depannya. Gitu teman-teman ya. Udah sekarang kita udah sampai di rumahnya. Kita mau langsung jemput dan langsung otw ke rumah sakit jiwa. Sehat, Ma. Ini anak kami pertama. Oh, iya. Man. Kami, Man. Assalamualaikum. Berarti Mas Haji sekarang ikut atau gimana? Oh, Mas Haji aja. Soalnya oh, gitu. Itu ada acara maulid. Oh, gitu. Halo. Assalamualaikum. Iya. Sehat, Mas Firman? Sehat. Kok ngantuk ya? Ngantuk. Ya, kita sana kontrol. Kemana lagi nih? Kesono doang ke rumah sakit. Langsung aja kali, Bu. Langsung aja. Udah enakan badannya? Udah enak. Aman. Ya, ke mana, Mas? Yuk. Oke. Sudah sehat sekarang, Mas. Mantap. Komunikasi cakep. Mak, udah cakep ya? Alhamdulillah, mantap. Langsung aja kan turun apa nyampe? Langsung aja kita, soalnya ngejar waktunya. Ngejar waktu. Ya udah dibawa nih. Udah mah. Udah. Banyak banget bawa apa itu? Ya udah. Langsung pamit ya. Maaf ya kita ngejar waktu juga. Ini tuh Jumat. Kakak pamit ya. Enggak apa-apa. Oh, enggak ya. Yuk. Tadi sama pihak rumah sakit dan bisa dikondisikan bisa dikondisikan di lain waktu gitu. Mama. Apa sayangku? Sehat, Mama. Si ganteng atau tadi kita itu karena ngejar waktu terus cepet enggak tuh. Iya, dari rumah aja jam 10. Enggak, kita enggak jadi kontrol. Oh, kenapa tuh? Enggak jadi kontrol karena waktunya enggak dapet. Terus kepotong sholat Jumat juga kan, Ma. Akhirnya saya telepon lah pihak rumah sakit. Perawatnya, perawat rumah sakit dan ya udah nanti dicari lain waktu aja. Bisa gitu. Misal dicari lain waktu, nah mungkin nanti tadi sama telepon sama apa? Sama Pak Haji. Katanya mungkin dikondisikan karena kan Mama kontrolnya hari Senin. Nah, mungkin Selasa gitu. Mungkin Selasa ya Pak Haji ya nanti. Ya. Nanti tinggal dikondisikan sama Pak Haji. Saya juga tadi udah ngobrol sama Pak Haji juga gitu. Itu sih paling mah karena pas dilihat juga ini tapi kondisi obatnya belum habis gitu kan sama perawatnya. Oh ya udah dihabisin dulu aja obatnya. Oh gitu. Iya gitu, sama salah. Nah, coba Mas Firman sini, Mas Firman. Sini. Sini. Ini enggak apa-apa. Ini obat lagi, Ma. Ke RSUD. Terus obat lagi. Kontrol aja. Masalah obat-obat ini. Iya. Soal masalah penyakit iman di kontrol lagi, enggak nginep. Udah. Nanti besok. Ya hitung-hitung jalan-jalan lah, refleksi. Atur waktu lagi, Om.
Tapi nanti mau diusahain kalau syukur-syukur bisa membaca. Mobil ini ke luar kota. Iya. Ke luar kota. Masalah obat jiwa kan kita naik angkot biasa naik. Oh gitu tahu ya. Iya. Dari kota Tangerang. Iya. Oh iya. Mau sama mama lagi nanti. Ya makanya doain mama biar sehat. Mana ma? Pilih yang di Grogol aja udah. Di Grogol di Bogor. Yang di Bogor aja udah. Oh. Capek Mas Usman ya? Capek. Udah sama aja, mama udah enggak bisa nganterin. Mau sama mama ya. Enggak nginep lagi Mas Usman, tenang kalau aja. Kalau nginep mama terbang ke sono. Mama marahin tuh dokternya. Enggak nginep lagi. Yang penting obatnya rutin diminum, jangan sampai telat. Nah, jadi, itu. Mau gimana enggak nginep-nginep lagi. Tapi gimana mau kondisinya selama di sini? Pas setelah pulang itu gimana, Kak? Oh, kan enggak di sini. Oh iya, mama ya. Mama yang ada. Kita aku nanya kan tadi juga sama mama. Dia pulang nih bagus udah. Oh, bagus ya. Bagus. Cuman ya begitu yang bikin mama jadi ketawa, dia kan mandi. Jadi ada PR buat mama juga. Mandinya kenapa? Mandi nyanyi. Kaso panjang, kaso ngarong. Kaso pang lepang di jalan loh. Anakku nggak biasa nyanyi gitu. Ini itu Sunda ya kalau saya. Ya, lagu Sunda. Nyanyi gitu. Iman nyanyi. Iman bilang, Iman denger aja di sono. Enak mah nyanyinya. Kok bisa nyanyinya langsung nangkep. Itu lagu kaso panjang Pak Haji. Ku naon balik katanya. Cuman ya namanya lagu perempuan sama lelaki nadanya kan lain. Tapi alhamdulillah udah aman ya dari kemarin-kemarin ada perubahan. Ke satu, kedua biasanya mandi itu lampunya gelap kan sekarang terang, nggak ada dicabut-cabut. Ketiga mandi itu cepat sekarang, nggak berjam-jam. Nggak berjam-jam ya. Alhamdulillah Mas Irman, top Marco top. Terus apa lagi mah perubahan apa lagi? Perubahannya, terus uangnya kemarin datang nengokin. Uangnya kan udah 72 usianya, udah jalan sama mama jalan. Udah nggak ada. Kita tuh sebenarnya nggak punya siapa-siapa. Iya. Soalnya papa keluarganya juga kan udah tua-tua semua. Udah sepuh ya. Aku cuma nama dia berdua. Adek lagi di Jawa. Bapaknya bungsu. Kakak-kakaknya kan udah tua-tua dah, udah ada yang 80, udah gak bisa nengokin. Yang 72 aja kemarin tuh jalan udah ngerayang. Anaknya juga gak banyak-banyak, satu-satu aja. Biasanya kan datang mama yang nemuin. Nemuin dia, Biasanya gak pernah. Ada teman jadi ngobrol. Jadi tinggal di rumah juga enggak mau. Tinggal di. Jadi Jumatan bagus. Jumatan dia bener Pak. Baru Jumatan tadi. Wudunya masih bagus, bacaan salat dan salat juga iya benar. Jumatan tadi terlibatnya. Makanya tadi kita kan ada yang bimbing, mesti ada teman. Mesti ada teman sih memang betul. Sana Mas Man, wudunya tuh. Dikasih makan, naruh ikan, naruh nasi kelinci. Segini, udah nasi ayam paling banget, kelinci cepet mati gak sih? Ayam kecil aja Pak, kuning ya? Iya ayam kuning, ayam kalau kelinci kan dia agak, kalau ayam kan enggak kan? Nanti kan dia, kalau bau kan bisa bersih. Iya bisa bersih, Mas Firman, nanti pelihara ayam mau gak atau kelinci? Oh ikan mah gak bisa dipegang, diliatin doang. Biar gede. Kuya mati, udah dibeliin sama Mas Adi 2, kuya mati. Kalau kuya saya makan memakan. Jangan. Itu aja ya, ayam kecil apa ayam kecil sih, Man? Ikan dia. Oh itu mah cuma diliatin doang, gak dirawat. Buang. Oh.
Oh iya iya iya, siap. Nanti sih lagi itu dia lagi. Ya udah oke, okay. Mama terima kasih ya. Nih mohon maaf Kakak, kita tadi enggak jadi kontrol karena keterbatasan waktu juga kan tadi kan. Tadi juga udah konsultasi sama Bapak juga, Bapak Haji. Pulang macet, chat. Berangkat macet. Iya. Akhirnya kita terus udah gitu jam 10:30 kan, 10:30. Saya estimasi nih di sana sampai 11:30 nih, ya kan? 11:30 kita masukin nomor antrian, terus kita bisa sholat Jumat nih, ya. Nah itu jam 11 aja masih di dalam kota. Masih di dalam kota. Belum sampai Lingkar Bogor. Ada segala sesuatu yang kebetulan, udah. Iya sih, udah. Mungkin ini apa? Kondisinya juga kan masih stabil. Ya, alhamdulillahnya obat masih ada untuk masih ada seminggu ya. Di besok Senin ke Puskesmas Pagedangan boleh enggak gitu kan. Senin jangan Senin lah. Ya, Senin atau Selasa, Selasa mungkin. Nanti diatur lah dibagi-bagi Senin atau Selasa ke Pagedangan. Terus boleh ngambil di situ enggak atau emang harus ke rumah sakit apa Tangerang. Nanti kita lihat hasilnya. Ini kok dikabarin. Siap, Pak. Oke, Mama sehat-sehat ya. Nanti kita kabar-kabaran sama Kakak Nita sama Pak Haji. Sehat-sehat di sini. Sehat ya. Makan obat, jangan minum obat. Minum. Ya. Nanti kalau enggak nanti dirawat lagi. Iya. Mau enggak dirawat lagi? Enggak mau, udah jangan. Sini aja. Ya, pamit ya. Yuk, assalamualaikum.